Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerinduan pada bulan Ramadan kan segera terobati. Kini Ramadan telah tiba. Ampunilah segala dosa hamba dan semoga kita semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat-Nya. Saatnya kita mensucikan hati dan membersihkan diri. Semoga kita termasuk orang-orang yang berhasil di bulan puasa ini, tentunya mendapatkan ridho ilahi. 10 hari pertama Ramadan adalah fase pelimpahan rahmat bagi semua orang. 10 hari kedua adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fase ketiga adalah terbebas dari api neraka. Semoga saja kita semuanya dapat menjalani ibadah puasa Ramadan ini hingga akhir nanti dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, berbicara Ramadan tidak terlepas dari kampung halaman yang penuh dengan kenangan dan rutinitas selama bulan Ramadan. Seperti halnya berikut ini adalah video kami pada bulan Ramadan di Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian. Nah, Ramadan kali ini kita akan menyaksikan suasana khas Ramadan yang tentunya kembali untuk sedikit mengobati rasa kangen Anda yang tidak dapat mudik di tahun 2021 ini. Mari sama-sama kita saksikan. Saudaraku, indahnya berbagi dan kebersamaan jelas terlihat di bulan penuh berkah ini. Terbukti dengan berbagai makanan takjil untuk berbuka tersedia bagi siapapun. Tidak terkecuali di Masjid Al-Istiqomah Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian ini. Masyarakat Muslim sekitar memberikan takjil untuk berbuka bagi siapapun yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara gratis. Nah, demikianlah video singkat indahnya kebersamaan dalam suasana Ramadan di Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga saja Ramadan tahun ini membawa berkah bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.